sesuai dengan instruksi Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Dr. Andes Naufal Yahya terkait kebersihan lingkungan Kota Ternate, maka jajaran Ditbinmas Polda Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh Dirbinmasnya Kombes Pol M. Nasihin bersama-sama dengan satker lainnya mengejawantahkan dengan melaksanakan bersih-bersih sampah di Sungai Tomang Toboko Mangga 2. Giat ini juga dilaksanakan untuk memotivasi warganya akan kepedulian terhadap kebersihan, utamanya yang berada pada aliran sungai yang ada di sekitar Kepulauan Ternate, agar tidak membuang sampah sembarangan juga untuk menjadikan laut di sekitar Ternate menjadi bersih. Karena laut yang bersih akan meningkatkan wisata baik dari dalam negeri maupun mancanegara dan akan dapat meningkatkan pendapatan di bidang wisata yang dapat dirasakan langsung oleh para masyarakat. Kondisi ini juga sangat diperlukan mengingat Kota Ternate adalah kota yang berpotensi akan wisata kelautannya. Selain hal tersebut, kondisi laut yang bersih dari sampah akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi lalu lintas laut. Utamanya adalah para motoris speedboat yang hilir mudik mengantar penumpang dari Pulau Ternate ke pulau-pulau lainnya. Dari Maluku Utara, Dirbinmas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Muhammad Nasihin, Tribrata TV. Salam Tribrata.